belajar dari para ahli bahasa yang berpengalaman dan mendalami bahasa budaya Jawa Timur. Saya juga dapat mengasah keterampilan komunikasi, penerjemahan, dan penulisan dalam lingkungan profesional. Magang ini membuka pintu bagi jaringan kontak baru dan wawasan tentang dinamika bahasa dan budaya. Secara keseluruhan, pengalaman magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur telah memberikan manfaat berharga bagi pengembangan pribadi dan karir saya di bidang bahasa dan budaya. Apakah magang Balai Bahasa itu berkesan? Selama magang di Balai Bahasa, saya sangat terkesan akan lingkungan dan juga kekeluargaannya. Apa maksud saya dengan lingkungan? Yang pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sungguh luar biasa. Suasana kerja yang ramah dan kolaboratif menciptakan tempat yang inspiratif untuk belajar dan berkontribusi. Mahasiswa magang akan diletakkan di semua KKLP dengan cara di rolling setiap beberapa hari. Artinya, mahasiswa bisa memahami proses kerja setiap KKLP. Pegawai belajar bahasa sangat mendukung dan selalu siap berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dalam dunia bahasa. Mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kali ini aku akan membagikan kegiatanku ketika magang di Main Kata. Main Kata sendiri didirikan oleh Bapak Dewantoro Ratri sejak 2019 hingga sekarang. Ada banyak hal yang aku dapetin ketika magang di sini. Yuk teman-teman ikutin kesemuanya. Salah satu jobdesk aku kerjakan adalah menerjemahkan dokumen, entah itu dokumen hukum, akademis, maupun laporan. Dalam proses pengerjaan, aku menggunakan CAD tools berupa SmartCAD. Tidak hanya itu teman-teman, aku juga diajari membuat subtitling untuk sebuah video. Untuk kalian yang suka dalam proses pengeditan, tentunya hal ini akan sangat menyenangkan. Tidak kalah menarik, pengisian suara atau voice over juga dikenalkan pada kami. Baru-baru saja kami mendapatkan proses pembelajaran aplikasi apa saja yang digunakan untuk pembuatan voice over. Magang di Revolution menyenangkan, seru, dan kita eksplor banyak hal baru di sini. We learn so many things here, started from how to be a content creator, the development of AI technology, also kita sering buat artikel di mana semua project kita itu kita mix antara bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi di sini ngebantu banget untuk improve our confidence, entah itu speaking, writing, dan sebagainya. Saat magang di Revolution, saya belajar banyak hal, terutama dalam bekerja sama dalam tim dan juga memanage waktu. Selain itu, saya juga belajar banyak hal baru, seperti membuat konten yang mana belum pernah saya lakukan sebelumnya. Selain itu, Sir Ayrton dan Ko Michael juga sangat terbuka jika kami mengalami kesulitan. Selama magang, kami juga mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang sangat baik sehingga kami merasa nyaman saat kegiatan magang.
diadakan oleh Katalis Indonesia dan sangat puas dengan materinya. Kedua coach yang membimbing kami sangat profesional, kami mendapatkan ilmu dan juga praktik melakukan coaching yang nantinya akan kami praktekkan kepada mahasiswa kami, baik di bimbingan skripsi, dalam pembimbingan akademik maupun non-akademik. Laksamana